Hai guys, kembali lagi bersama dengan channel ini Mr. J. Kedi. Nama Jojo is Jojo. Hai guys, jangan lupa subscribe, tekan butang, lonceng, dan follow my social media. So guys, di tengah hari ini yang berjam kan pukul 12 tengah hari. Jojo mengharapkan kamu orang di sana yang ada di mana-mana dalam keadaan sehat walafiat. Tak kira kamu di mana? Kamu di Thailand kah, kamu di Indonesia kah, di Malaysia kah, di Sabah kah, Brunei kah, Singapura. Diharapkan kamu dalam keadaan yang sehat. So hari ini kenapa Jojo bercakap mengenai dengan sehat? Kita tengok. Kita layan dulu ini video. Yeah, you made a mistake already, then you want to settle. Yes! How long you want me to wait? You can wait or not. You cannot wait. I cannot wait. Get out. No, I cannot wait. Oh, so you're a government doctor, is it? Yes. Come, show me your face. Show me your face. Yes. Yeah, government doctor? Yes. Yeah, today will be very viral. Okay? Just do it. Yeah, do it. Whatever you want. Do it. Come on, you're a doctor, but you're a stupid one. Come, show me your face, show. If you cannot wait, get out. You... Nah, kan? Guys, kamu sudah nampak video tadi. Itu menunjukkan kalau pendapat Jojo punya reaction lah. Jojo punya reaction lah kan. Ada dua perkara. Sama ada pesakit yang salah maupun dokter yang salah. So, bagi Jojo, kita cerita mengenai dengan pesakit tuh. Sepertinya kalau dia rasa, Jojo macam pesakit tuh macam tidak rasa sakit lah. Macam dia tidak rasa sakit lah sebab dia masih boleh rakam, dia masih lagi boleh maki doktor tu, masih lagi dia boleh buat rakaman yang dia ni menunjukkan dia ni tidak sakit. So kalau dia sakit, dia buat sakit. Sepatutnya dia sakit, dia kena lebih bersabar, lebih mengutamakan kesehatan yang dia bisa nanti dia perlukan rawatan. Tapi guys, tidak dinafikan lah sekarang ni banyak klinik ataupun klinik swasta yang kita buka di Malaysia ataupun Sabah, dan jujur rasa bagi mungkin klinik kerja ni adalah satu tempat yang mudah dia datang membanding dengan klinik kerjaan, ya, klinik swasta, sebab memerlukan kos ataupun belanja yang mahal. So, bagi pandangan Jojo lah, untuk apa sakit ni, kalau boleh kita kena jaga kita punya sikap yang kita viral video mengenai dengan dokter tu, tapi kita tahu masalah dokter tu sebenarnya. So, kita kena ada tolak ansur, dan kita kena ada sikap. Okay guys, itu mengenai dengan pesakit tu, tapi pandangan Jojo mengkali pasal dokter tu. Sepertinya dokter tu lebih memikirkan profesional, co-professional, professional dalam agak Chandra punya cakap, professional, lebih profesional lah. Dia menangani, cara dia melayan pesakit yang ada. Mungkin saya rasa dokter tu mungkin pada masa itu dia rasa stres ataupun dia lebih masa kerja, lepas tu mungkin gangguan mental ataupun gangguan kerja, stres, mungkin itulah sebab mungkin dia marah. Karena lagi pasien yang tidak pandai sabar, nah mungkin dokter tu saya rasa dia mungkin stres, itu sebab dia meletup marah kepada pesakit itu. Tapi secara keseluruhannya mesti dua-dua individu ni mesti ada satu toleransi yang perlu diwujudkan dalam hati. Ayah, hati-hati di dalam pemikiran dan hati, di mana kita perlu ada timbal rasa, kita ada pertimbangan dalam sesuatu perkara yang kita buat. So guys, salut juga kepada
dokter itu, walaupun pasien itu marah-marah, dokter itu tidak membalas makian pesakit. Kepada kamu orang yang belum subscribe ini channel, kamu subscribe, kamu sokong Jojo dengan cara like, comment, dan share. Kamu share di mana-mana, dapat kamu komen apa cerita ini sebenarnya nih. So, supaya kita tahu apa cerita sebenarnya. So, kita jumpa di next video. Jangan lupa dimakan nanti sakit perut. Bye-bye.